Kasus COVID-19 di Kota Bandung pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Kota Bandung terus menurun secara signifikan. Hingga 30 Agustus 2021, konfirmasi aktif tercatat sebanyak 2.079 kasus atau berkurang 4 kasus. Konfirmasi sembuh 38.047 kasus atau bertambah 66 kasus. Tren laju kasus konfirmasi dibandingkan dengan 14 hari sebelumnya menurun dari 142,5 orang per hari menjadi 86,2 orang per hari. Saat ini zona risiko Kota Bandung berdasarkan pemetaan Jawa Barat pada zona oranye atau risiko sedang. Kendati demikian, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel kembali mengingatkan warga agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan atau prokes.